wabarakatuh. Sekarang saya akan coba unboxing satu drone yang sudah datang. Ya, kita akan coba buka. Ayo buka. Drone yang mana ini? Kita lihat drone yang datang adalah drone yang set. Wow, box player, mantap ya. Saya pengen coba ini drone ini ya. Ini sudah ada wifi-nya. Kalau di sini keterangan sudah terlihat ya, 1602 ya pixel. Oke ya, pixel ya. Oke, di sini dia menggunakan frekuensi seperti biasa 2.4, kemudian ada sistemnya gyro, HD kamera, like, fotografi. Oke, 14 tahun, ini made in Chinese. Kita coba lihat, dibuka saja seperti apa penampakannya. Ini packingnya kurang, menurut saya sih kurang baik ya, dibukanya kayak gini. Oke, yang ada di sini ini manual booknya ya. Kalian kalau pertama kali beli ya lebih baik dibaca dulu manual booknya, fungsi-fungsinya dan lain sebagainya ya. Oke, paham ya. Oke, manual booknya udah. Oke, ini yang adanya ini jenis remote-nya, misinya. Oke. Sepertinya sesuai dengan harga ya. Kita lihat baterainya. 1.5 volt yang A2. Kemudian ini mini banget ya. Chargingnya sama baling-baling ininya, backupnya. Ini dia drone-nya. Wow, gila men, kecil lagi ini ya. Ini kayaknya aman banget. Baling-balingnya ini nggak akan mungkin nabrak kemana-mana aja. Ini nggak ada kameranya. Ini bukan kamera, ini kayaknya ini like ya. Nggak tahu ini waktu belinya apakah ada kamera atau enggak. Kalau dari gambarnya ini kamera, tapi kelihatannya ini bukan kamera. Ini kayaknya like ya. Oh, kemudian ini powernya mungkin ya. Oke, bener powernya tuh kan. Ini bukan kamera, ini like lampu kameranya. Oke. Ini kalau nggak salah harganya di bawah 300.000 ya. Baterainya berapa mAh ini? Cara buka baterainya gimana ini ya? Oh mungkin oke, kayaknya cara buka baterainya dilepas bautnya ya, pakai baut, dilepas bautnya untuk mengambil si baterai ini. Oke, kita coba lihat ya.
Kita cobain terbang. Seperti apa ini drone-nya terbangnya? Kelihatannya aman ya. Tapi belum tentu juga ini ketika terbangnya bagus. Kita cek aja lah. Oke, dua baterai. Saya udah siapkan buat remote kontrolnya. Wow, lucu banget ya. Kita reset dulu, biasanya reset kayak gini. Oke, itu tandanya reset. Lucu banget ya. Wow, lucu banget. Ini kalau kayak gini gimana? Wah, enggak dia, enggak bisa ya. Oke, kita tutup aja dulu. Wut. Santai bro, santai bro. Santai ya. Oke. Lucu ya. Oke, kita akan coba terbangin drone yang kecil ini, yang lucu ini ya. Jangan sampai masuk ke tank akuarium ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Ini gak ada kameranya, ternyata si drone ini dia bukan pakai kamera tapi pakai lighting ya. Wow, mantap. Keren ya. Dia aman loh. Tuh, aman loh. Ya. Dia aman loh, aman loh. Mantap banget ya. Gak tahu nih, remote-nya kayak gimana nih. Ini kayaknya habis baterai atau... Tapi ini benar-benar untuk belajar bagus banget nih. Coba saya masukin ke ini ya. Di apa? Tabrak-tabrakin. Juga kayaknya ini drone-nya kuat tuh. Ya kan? Mantap ya. Tabrakin tuh. Tabrak ya. Kuat banget. Keren. Keren banget nih. Cuman sayang nggak ada kameranya. Kalau ada kameranya kayaknya... Mantap ya. Ini... lightingnya nggak ada kameranya, saya simpan di ini si bug ya, kecil tapi ini memang keren. Wow, ini aman nih, dueng kuat ya. Kita hajar lagi nih, drone-nya kayaknya kuat dihajar nih. Waduh, nggak kuat lagi nih dia. Aduh, aduh, kuat ya, kuat banting nih drone. Mantap. Oke. Ini kalau buat yang mau belajar ya, saya rekomendasi banget si box box apa ini? Ntar kurang jelas nih. Set. Ayo dong, Bray. Nah,
ya. Blobs Player. Ini keren banget ya. Ini sangat aman sekali buat pemula. Ini sangat dirancang untuk supaya dia tahan banting bentur. Misalkan di sini ada tembok, dia kebanting kuat, di atas kuat, kecuali kalau misalnya ada ranting-ranting yang masuk ya ke sini. Tapi saya rekomendasi banget si box player ini. Harganya murah, di bawah 300 ribuan. Lamonian Mahese ya. Berarti saya rekomendasi buat yang mau belajar ya. Si box player ini super mantap, bray. Thank you. Assalamualaikum.